musim kemarau sudah mulai terasa di wilayah Kabupaten Majalengka. Hal ini terlihat di salah satu sungai yang sudah mulai surut dan terlihat bebatuan yang besar maupun yang kecil. Dan momen ini dimanfaatkan warga sekitar untuk dijadikan tempat menghilangkan kepenatan dan stres. Bebatuan besar yang berada di sungai yang tadinya gersang kini sudah terlihat indah dipandang. Bahkan ada batu yang sudah menyerupai bentuk mobil karena sentuhan cat. Selain itu, warga juga melukis dengan cat di bagian dinding jembatan agar suasananya menambah keindahan sungai pada saat musim kemarau. Secara manual, warga menghias batu-batu tersebut hanya dengan berbekal sekedar cat dan kuas yang merupakan sisa dari pengecatan rumah pada saat menyambut Idul Fitri. Senang, gembira. Mobil, ada kodok, ada angka, dan lain-lain lah. Enak. Saya melihat batu-batu di sungai yang kekeringan ini, ya saya manfaatkan menjadi karya seni, ya boleh menarik atau tidak tergantung masa, semoga bisa menjadi objek wisata juga. Lukisan batu ini disesuaikan dengan bentuk batunya, ada yang bentuk kodok, ada yang bentuk kura-kura, buaya, itu secara imajinatif. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Spendi, Tribrata TV, salam Tribrata.